Seorang ayah yang keliling naik motor mengantar galon-galon telah menjadi viral. Bagaimana tidak, ia keliling sambil menggendong anaknya. Momen yang mengharukan itu menjadi viral dan masuk feed TikTok usai dibagikan akun Septi5145, Minggu 31/2022. Video itu tampaknya direkam oleh seseorang yang sedang berada di lokasi tersebut. Menurut informasi, lokasi video itu ada di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Seorang ayah dalam video itu tampak sudah memarkirkan motornya di depan sebuah warung. Ia terlihat menggendong seorang anak perempuan yang masih balita hanya dengan kain gendongan. Ia membawa sejumlah galon yang diletakkan di keranjang yang ada di boncengan motor bebeknya. Sambil tetap menggendong sang anak, pria tersebut mengambil satu galon dari boncengan motor. Ia langsung mengangkat galon itu, lalu berjalan ke arah warung yang memesannya. Saat dibawa oleh sang ayah bekerja, anak itu terlihat tidak rewel sekalipun. Bahkan, ia tampak sangat tenang di gendongan sang ayah. Momen mengharukan itu menuai perhatian dari warganet. Tidak sedikit warganet yang terenyuh. Warganet lalu mendoakan agar rezeki sang ayah lancar. Ada pula warganet yang mendoakan agar sang anak menjadi anak yang baik dan berbakti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!